PDIP meminta tidak ada lagi yang mengadu domba antara hubungan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah jelang pertemuan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, Said mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus menyambut positif pertemuan kedua partai tersebut. Oleh karenanya, PDIP meminta awak media tidak mengungkit luka lama antara hubungan SBY dan Megawati. Diketahui selama 9 tahun terakhir, Partai Demokrat memutuskan berada di oposisi pemerintahan Jokowi. Pun 10 tahun sebelumnya, PDIP juga memutuskan menjadi oposisi dari pemerintahan SBY. Sehingga selama hampir 19 tahun, hubungan PDIP dan Demokrat naik turun di kancah politik Indonesia. Terkait hal tersebut, PDIP meminta awak media mencari berita-berita yang positif yang justru bisa menjadi teladan yang baik bagi publik. Sebaliknya, awak media tidak boleh mencampuri urusan SBY dan Megawati. Ia juga meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengadu domba antara SBY dan Megawati.